Bapak Ibu semua, sebelum ke acara inti, saya mohon izin untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini terlebih dahulu. Tadi kita sudah ada registrasi ya pagi, lalu nanti ada materi pertama yang akan dibawakan oleh Coach Sigit mengenai bisnis mindset kunci untuk meraih kesuksesan dalam industri kesehatan. Lalu nanti akan ada diskusi tanya jawab sekitar 10 sampai 15 menit. Dan akan ada presentasi sponsor juga dari Abi Medica. Lalu dilanjutkan materi kedua yaitu Canva Design dan materi ketiga Instagram Business oleh Coach Arya. Dan lalu akan dilanjutkan juga ada materi keempat WhatsApp Marketing dan materi kelima yaitu Facebook Marketing yang akan dipaparkan oleh Coach Faruk. Lalu dari masing-masing materi nanti akan ada 10 sampai 15 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Jadi Bapak Ibu dipersilahkan untuk menyiapkan pertanyaannya ya. Nanti juga akan ada door prize nih untuk Bapak Ibu yang aktif dalam bertanya. Nanti kita akan kasih door prize-nya. Door prize-nya apa? Nanti tungguin di akhir ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, sebelum ke materi. Materi pertama itu akan ada dari Coach Sigit ya, Business Mindset. Sebelum masuk ke materi, saya mohon izin terlebih dahulu untuk membacakan CV dari beliau. Oke, baik. Berikut adalah CV dari Coach Sigit dengan nama lengkap Mahawan Sigit Adi Kusumo, SPSI. Dengan riwayat pendidikan beliau, yaitu lulus tahun 1994 di SMAN 78 Jakarta, dan lulus di Universitas Padjadjaran di Fakultas S1 Psikologi. Beliau juga bisnis owner dari Direktur PT Adima Bionatura Indonesia dan juga owner atau komisaris dari Pusat Latih Cendekia. Ya, ini adalah CV dari beliau. Bapak Ibu mungkin boleh dikomen dulu nih dari mana aja peserta kita pada hari ini. Ah, lumayan banyak nih. Kemarin ada yang jauh-jauh juga. Dari Nunukan ada ya, Bu Nur Asia. Oke, mungkin Malaysia jauh ya. bisa langsung saja sambil dikomen-komen nanti pertanyaannya boleh dikomen aja. Nanti akan saya bacakan. Langsung saja mungkin ke materi yang akan disampaikan oleh Pak Sigit kepada Bapak Mas. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Mia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi lafa baina kulubina fa asbahana bi limati ikhwana. Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad abu wa rasuluh la nabiya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Bu Irma, Coach Arya, Coach Faruk, dan Mbak Mia. Ini agenda PLC perdana mengenai digital marketing ya. Masih free ya. Harusnya berapa Pak Arya bayarnya? Ya, 400 ribu. 400.000. Oh, enggak tahu sih. Alhamdulillah ada Gratis ya. sponsor. Ada sponsor ya. Ada sponsor. Sponsor. Baik, ini wajah-wajahnya pesertanya banyak yang saya kenal ini. Ya, Bu Devi ya. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak Sigit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, ada Bu Bu Indria Indri. Sari juga. Mbak Asia. Pak Ing udah masuk juga? Belum, katanya kemarin Pak Ing juga mau ikutan. Dokter Jenny juga ini. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya sharing aja ya, karena materi intinya sebetulnya ada di materi setelah saya gitu ya. Sedikit saya mau sharing tentang mindset wirausaha ya. Nah, sebetulnya mindsetnya nanti berkembang nih, Bapak Ibu sekalian. Mulai dari mindset pedagang, kemudian berkembang menjadi pebisnis gitu ya, sampai menjadi mindset konglomerat gitu ya, berkembang terus. Jadi growth mindset.
Saya share materinya. Berani bermimpi besar. Paling mudahnya tuh apa namanya, punya dream board, gitu ya. Punya buku mimpinya. Ya, saya share deh. Ini saya juga waktu itu terakhir dibuat 2021 ya kalau nggak salah ya. Ini saya share dream board sedikit yang saya buat. Nah, ini saya buat di tahun 2021 ini. Ya, ada beberapa yang sudah achieve ya, tercapai, ada yang belum. Misalnya ini dream board yang saya buat. Haji tahun 2023. Sudah lewat musim hajinya, belum berangkat saya. Tapi nanti saya mau buat lagi dream boardnya untuk tahun berikutnya. Kemudian saya pengen jalan-jalan di Osaka, Kyoto 2024.
ya. Ini tahun ini berarti ya. Ini tahun ini nih, Bu Irma. Masa Kyoto, tapi Bu Irma ngajaknya ke Seoul, ya. Ke Korea, bukan ke Osaka Kyoto. Kemudian nih tahun 2022 itu pengen punya motor ini saya, tapi nggak jadi. Sekarang udah nggak kepengen, dari nanti saya akan hapus dia. Begitu. Tahun 2021 pengen punya laptop yang tipis. Ya. Sekarang kemarin saya beli laptop yang tipis. Tapi mereknya berbeda. Gitu ya. Bu Irma langsung nanya, laptopnya yang mana gitu. Belum nyampe Bu Irma, ntar aja. Terus ini, Ruko. Ya, ini sudah saya set goal gitu ya. Sudah saya set goal ini tahun sebelum tahun 2021 ya ini. Nah, memang alhamdulillah juga klinik ini achieve ya, tercapai dari bagian dari dream saya di tahun 2021 ya. 2021. Tapi jadinya tuh kalau nggak salah bulan September ya kalau nggak salah deh. Tapi apa namanya, targetnya sudah ada di tahun 2021, bulannya bulan April. Begitu ya. Kemudian rumah diperluas ini belum. Ya, ini belum. Diperluas ke ini, ke samping rumah. Waktu itu soalnya sudah sempat ditawari sama yang punya rumah. Yang punya rumahnya mau pindah ke Bandung, dia tawarin. Saya sudah sempat set goal. Ini berarti nanti saya set goal lagi. Saya rencanakan lagi untuk dimiliki. Gitu. Lanjut balik ke sini ya. Udah kelihatan ya slide-nya ya. Jadi berani bermimpi besar, dibuat itu dream board-nya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau dulu saya belajar bikin dream board-nya itu pakai kertas karton gitu ya. Kemudian menggunting, mencari majalah, kemudian menggunting gambar-gambar yang mau kita impikan, ingin kita miliki gitu ya. Ingin kita capai. Terus kemudian pindah ke buku ya. Kemudian yang terakhir ini langsung bikin aja di PowerPoint atau di Canva. Ya, dibuat, dicari gambarnya, dijadikan dream board atau papan mimpi kita. Ya. Kita kalau kita pakai law of attraction gitu ya. Hukum tarik menarik gitu ya. Itu bisa ditarik kalau kita sudah buat duluan gitu ya. Jadi itu jadikan dreams kita. Mau punya rumah, mau punya mobil, mau pergi haji, semuanya. Dan insya Allah itu akan dikabulkan ya, karena dalam hadis qudsinya sudah ada ya. Kata Allah, aku sebagaimana prasangka hambaku. Jadi ini pun waktu itu saya pernah ketemu dengan salah satu pebisnis besar lah ya, itu sama gitu ya, yang dia bicarakan itu sama, dia bilang seperti itu juga. Beliau, oh belum ya, jadi bermimpi bermimpi besarnya itu sebagaimana prasangka hamba kita. Jadi dibuat. Ini jujur ya, ini teman-teman sekalian, kalau berapa banyak yang sudah punya dream board-nya? Coba kalau saya tanya deh. Mbak Nurasya udah punya belum? Harusnya sudah punya. Ini sudah belajar lama ini. Udah, Pak. Punya, Mbak? Hah? Adalah, ada. Ada. Bu Devi sudah ada belum, Bu Devi? Mimpinya banyak, Pak. Kalau saya, Pak, mimpinya loncat-loncat, Pak.
Ini di luar jalur, Pak, sebenarnya, Pak. Tadinya mau jadi karyawan aja sampai tua, Pak. Tadinya mau jadi perawat di apa di rumah sakit sampai tua. Tadinya gitu, saya nggak punya mimpi seperti yang sekarang. Jadi ini baru mimpi dari nol lagi, Pak. Makanya Nggak apa-apa, Bu. saya perlu ilmu nih dari Bapak. Iya. Nggak apa-apa ya, berubah-berubah ya. Tahun ini kita bikin dream board kita seperti ini, nanti resolusi akhir tahun kita bisa buat lagi yang baru. Atau kita revisi. Nggak jadi masalah gitu ya. Atau kita mau tetap pertahankan ya, kayak saya misalnya saya akan tetap pertahankan beberapa dari yang tadi itu akan tetap saya pertahankan untuk saya miliki gitu ya. Tapi kalau mau dirubah juga nggak masalah. Misalnya waktu itu saya pengen punya mobil Rubicon gitu ya. Kemudian saya coba naik Rubicon. Eh saya nggak kepengen malahan. Udah saya ganti gitu ya. Udah nggak jadi dream saya. Ketika saya coba, eh kok malah saya nggak dapat feelnya untuk pengen punya itu, nggak jadi saya ganti. Gitu ya. Kemarin saya pengen apa namanya Velfire gitu ya, Velfire itu sudah saya tularkan itu mimpinya ke Bu Irma, tinggal Bu Irma oke okay, itu nanti parkir di depan rumah gitu ya. Amin, Pak. Begitu. Baik, lanjut yang ketiga. Nah, memiliki keyakinan kuat dan optimisme ya, ini biasanya banyak apa namanya banyak godaannya ya. Keyakinan kuat dan optimisme ini godaannya biasanya dari sebelah sebelah ini ya. Keyakinan kuat ini biasanya tiba-tiba ada yang bilang ah mimpi lo gitu kan, atau mungkin si kalau pernah dengar si siapa Raim Laude ya, itu pernah ada tuh omongannya dia ya, suruh bangun bangun kalau tidur terlalu miring gitu, suruh bangun dari mimpi gitu. Padahal mimpi itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah punya keyakinan kuat ya, punya keyakinan kuat dan optimisme. Optimisme itu artinya yakin dengan dreams kita gitu ya, yakin pengen step berikutnya dari setelah saya punya klinik ini, saya pengen punya hospital gitu ya. Dan saya selalu menguatkan untuk apa namanya hospital itu harus ada, dan ya saya yakin hospital itu akan bisa saya buat gitu ya. Yakin dan optimis, menjaga menjaga seperti itu tuh butuh sustainability terus untuk kita mau yakin ya atas apa yang kita ingin capai gitu ya. Kemudian yang keempat, nah ini selalu mau belajar. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian juga luar biasa gitu ya. Mau belajar, belajar di mana aja ya, belajar di mana saja. Dengan siapa saja, tergantung kita mau ningkatin skills kita di mana. Ya, seperti sekarang Bapak Ibu sekalian mau belajar untuk digital marketing seperti apa gitu ya. Jadi mau belajar. Saya pun juga memaksakan diri kalau ada kesempatan kegiatan gitu ya, itu saya datangi gitu ya, saya datangi. Dulu saya belajar digital marketing juga dari programnya Google itu sampai ke Jogja ya. Google ada kerjasama dengan UGM gitu ya, APM-nya UGM, bikin program digital marketing itu saya kejar ya untuk belajar di sana. Memang pengen belajar. Kemudian ada belajar membangun corporate bisnis di Bandung. Saya pengen belajar dari orang-orang yang sudah lebih dulu bisa. Saya kejar ke sana untuk belajar. Ya, sebagaimana Bapak Ibu sekalian hari ini untuk selalu mau belajar.
Yang kelima, berani mengambil resiko. Ya, tentunya resikonya dengan penuh perhitungan ya. Penuh perhitungan. Jadi jangan mengambil resiko tapi ngasal gitu ya, nggak dihitung dulu. Ya, itu juga nggak bijak ya, nggak bijak. Ngambil, kadang belum tentu ya orang sudah hitung-hitungan tapi kemudian tidak mengambil resiko itu juga banyak. Kadang sudah berhitung-hitung. Kenapa nggak diambil resikonya? Karena kita belum yakin atau kita nggak optimis dengan apa yang sudah kita perhitungkan gitu ya. Misalnya gini, saya sering nantangin ke teman-teman saya untuk tinggal di perumahan saya tuh di Bukit Cimanggu City di Kota Bogor gitu ya. Ya, harga rumahnya kemarin itu ada teman saya ditawarin harganya sekitar 1 koma lah sampai dengan 2 gitu ya. Nah, itu teman saya yang ditawarin itu kan juga sama pebisnis gitu ya. Mungkin pendapatannya bisa jadi lebih dari saya gitu ya. Tapi dia nggak berani ngambil resiko. Ya, berani ngambil resiko. Kalau bahasa saya kayak gini. Lo berani apa? Lo berencana untuk lebih kaya dari ini apa enggak? Suka saya begituin. Kalau berencana lebih kaya dari ini ya ambil aja resikonya. Begitu. Tapi dengan penuh perhitungan ya. Jadi ngambil resiko itu juga tidak asal ya. Diperhitungkan juga. Diperhitungkan juga. Yang keenam, entah, ini kenapa nggak diganti ini? Nah, yang keenam, menjaga fokus dan disiplin. Kalau sudah mulai berwirausaha gitu ya, berbisnis gitu ya, ini biasanya sangat penting nih untuk menjaga fokus dan disiplin. Kenapa? Karena kalau orang sudah berbisnis atau berwirausaha itu biasanya antena ininya, antena bisnisnya itu bergerak terus. Jadi nanti akan tergoda dengan apa namanya peluang atau kesempatan yang lain. Ya. Jadi tergoda ketika kita misalnya bareng sama teman kita ternyata bisnis dia lebih maju gitu ya. Tiba-tiba kita tergoda. Akhirnya kita pindah bisnis. Nah, ini penting ya, jaga fokus dan disiplin. Kalau kita dari awal sudah tetapkan goals kita, maka harus tetap fokus ke situ. Kadang orang berhasil itu karena menjaga fokusnya, dan dia tidak berhasil itu karena dia berpindah-pindah gitu ya. Ya, berpindah-pindah. Nah, ini juga teman-teman juga harus mulai apa namanya? Menjaga nih fokusnya nih karena biasanya nih godaannya selalu selalu ada gitu ya, selalu ada. Di kiri kanan kita tuh selalu menggoda untuk wih ini punya peluang nih. Wah, kalau diinvestasiin ke situ kayaknya akhirnya kita pindah. Pindah. Akhirnya di situ juga nggak berhasil, yang sebelumnya juga nggak berhasil juga kan. Akhirnya pindah lagi. Nah, itu biasanya karena terlalu sering berpindah-pindah. Jadi fokusnya itu ibaratnya itu kalau sinar laser itu cahaya itu kan kalau dikumpulkan dalam satu titik itu sanggup menembus gitu kan, menjadi laser gitu kan. Kalau kita main kaca pembesar itu kan sinar matahari itu sanggup membakar gitu ya ketika kita pakai kaca pembesar itu ya. Karena difokuskan dalam satu titik. Nah, sama ya ketika kita menjalankan bisnis kita itu fokusnya di mana? Satu fokus kemudian di situ didalami dan digali. Dicari tahu peluangnya di situ tapi ya. Tidak kemana-mana. Disiplin di sana. Nah, kemudian nah, kreatif dan inovatif. Kenapa penting nih? Jadi ketika kita fokus dan disiplin di satu hal yang kita, bisnis yang kita kerjakan, perlu kreatif dan inovatif. Jadi harus coba cari cara. Ya, kalau pakai strategi marketing ini
bisa nggak? Oh, belum banyak tertarik. Cari cara lain lagi. Upayakan strategi yang lain lagi. Jadi kreatif dan inovatif. Pakai cara ini, belum masuk, pakai cara ini, belum masuk, pakai cara ini, belum masuk. Terus coba cari cara. Karena kita belum tahu, apa namanya ya, masyarakat itu akan menyerap produk kita itu dengan cara yang apa gitu ya. Dulu kalau saya juga ketemu dengan teman saya yang di digital marketing, beliau itu juga mengajarkan untuk kita membuat misalnya ya, kita promote lewat digital marketing itu minta untuk membuat landing page ya, orang untuk datang ke laman website kita misalnya ya, atau laman yang kita mau tuju, itu landing page-nya juga berbeda-beda. Ya, kenapa? Karena belum tentu satu landing page yang kita buat itu langsung kena ke customer. Jadi buat beberapa model. Kalau ini kita promotkan kemudian belum banyak yang masuk, berarti kita rubah strateginya. Ya, jadi kreatif dan inovatif itu seperti itu. Dicari lagi apa yang tepatnya. Copywriting kita sudah betul apa belum? Yang mau kita sasar siapa, copywriting kita yang dibuat seperti apa, disusun landing page-nya seperti apa, sudah kena apa belum? Kalau belum, dicari lagi, distrategikan lagi. Ya, kreatif dan inovatif itu penting ya. Ini harus selalu update ya untuk tahu strategi dan lain sebagainya terkait dengan kreatif dan inovatif. Dan ini yang terakhir, tekun dan pantang menyerah. Tadi ya, fokus tadi juga dilihat juga dari sini nih, semua yang menuju ke puncak itu dilakukan secara step by step. Ya, satu-satu untuk sampai ke puncak itu dijalaninya nggak bisa main loncat, tahu-tahu langsung ada di paling puncak, itu nggak bisa. Ya, ini sebagaimana orang sedang mendaki gunung ke atas gitu ya, itu dilakukan satu-satu. Ya, sampai dia kemudian sampai di puncaknya. Ya, tekun dan pantang menyerah. Ini kan biasanya kalau orang-orang yang naik gunung ini kan kerasa gitu ya. Baik itu jalannya ke atasnya masih bisa berdiri, atau bisa jadi ke atasnya juga sambil apa namanya merangkak ya, merangkak ke atas. Satu-satu gitu ya. Nah, tekun dan pantang menyerah. Tadi saya lihat jokes-nya Anies Baswedan di TikTok gitu ya. Ada cara-cara cepat untuk bisa sampai ke sana gitu ya. Cara cepatnya apa coba? Cara cepatnya minta tolong ke paman gitu katanya. Begitu. Baik, ini 8 hal yang Bapak Ibu sekalian menurut saya ya. Sebetulnya sih banyak gitu ya. Karena ini bertahap, makanya satu-satu tekun dan pantang menyerah, bukan satu-satu belajar ya. Yang penting fokus ya apa yang mau kita kerjakan, kemudian apa namanya? Rencanakan satu persatu. Tidak bisa langsung sekaligus. Ini end slide dari saya. Demikian Bapak-Ibu sekalian. Sedikit sharing saya tentang mindset wirausaha ini seperti apa. Nanti materinya saya share ya. Nanti materinya saya share. Silakan nanti dilihat-lihat lagi. Tadi beberapa kata kuncinya yang dibutuhkan buat Bapak-Ibu sekalian adalah goals yang jelas, kemudian punya dream board, kemudian mau belajar, kemudian fokus, kreatif, dan tekun pantang menyerah. Ya, bukan seberapa sering kita jatuh gitu ya, tapi seberapa cepat kita bangkit lagi. Ya. Kan anak kecil kalau belajar jalan itu kan, dia akan terjatuh dulu. Lalu dia bangun lagi.
Ya, dia pantang menyerah, dia bangun lagi, dia jalan lagi, dia jatuh lagi, dia bangun lagi, dia jalan lagi. Ya, makanya juga kalau saya dulu belajar sama tuh ya, anak-anak itu jangan kita senang dulu kalau tiba-tiba dia nggak ada fase merangkak, tahu-tahu langsung bisa jalan. Karena ada fase yang dilewati nanti. Waktu itu saya pernah punya dengan dosen saya ya, menangani anak-anak dengan defisiensi minimal otak itu, karena ada fase fisiknya yang dilompati, akhirnya apa namanya, listrik neuron di sarafnya itu nggak nyambung, jadi kelompatan. Jadi terapinya tuh terapi fisik, belajar merangkak, belajar merayap dan segala macam gitu ya. Jadi satu persatu. Demikian. Pak Eko lagi di mana, Pak Eko? Ngantar anak, Pak, sekalian masuk Wah, pondok. mantap. Hati-hati di jalan. Sehat, Pak. Sip. Alhamdulillah. Baik, itu saja dari saya, Mbak Mia. Karena materi sesungguhnya adalah sesudah saya ini. Banyak ya. Saya pun juga memulai apa namanya, menjalankan bisnis ini dengan digital marketing secara organik gitu ya, secara organik. Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa belajar ini secara organik dulu. Nanti kalau sudah mulai naik ke level berikutnya, baru. Level berikutnya itu kapan Pak Arya? Bulan depan ya Pak Arya? Bulan depan, 3 sampai 4 Februari. 3 sampai 4 Februari. Ya, di Swiss Bell Court, Bogor. Insya Allah. Swiss Bell. Oh. Swiss Bell ya? Iya, betul Pak. Hotel Swiss Oh, Bell. nginap ya. Jadi, Menginap, insya Allah. bulan depan itu kita akan ada offline-nya. Pasti berbaik hati kalau yang dari daerah bisa menginap di sana ya. 2 hari ya. Nginapnya tapi 1 malam ya. Iya betul Pak. Tempatnya offline-nya di PLC ya. Iya betul Pak, di PLC Building. Baik ya, jadi nanti teman-teman sekalian kalau mau ikut yang offline-nya ya, nanti bisa ikut. Nanti lebih levelnya lebih ini lagi untuk yang offline-nya. Materinya lebih sudah mulai lebih advance dari yang hari ini Bapak Ibu sekalian ikuti. Baik, terima kasih Mbak Mia. Cukup ya, nggak usah ada tanya jawab lah. Ini cuma sharing aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya banyak mau nanya ya Pak. Nanti aja pas offline banyak nanya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Sigit untuk materi pertama, yaitu bisnis mindset, kunci untuk meraih kesuksesan dalam industri kesehatan.